ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Bertemu dan bersua lagi kita di dalam kisah seram Alam Jin. Malam ini, saya cuba bawakan kembali suasana seram macam dulu-dulu sebelum ni. Apa yang ada dalam studio, saya bawa sebahagiannya ke sini. Studio buat sementara waktu yang panjang memang tak boleh digunapakaikan lagi untuk sebarang rakaman kisah-kisah seram. Adalah sebab-sebab yang tertentu. Kita doakan yang baik-baik sahaja. Sebelum kita mendengarkan kisah pengirim yang seterusnya, benarkan saya untuk mengajak korang semua mendoakan saudara Islam kita di tanah Palestin, semoga dipermudahkan perjuangan mereka dan juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Pengirim untuk kisah malam ini memberitahu bahawa tidak perlu gunakan nama samaran. Beliau berkata, biarlah penonton tahu nama sebenarnya. Kenapa perlu bimbang kalau kita berkata benar? Jadi, abang ini memperkenalkan dirinya dengan identiti bernama Muhammad Osman atau seringkali dipanggil oleh teman-teman beliau dengan nama panggilan sebagai Pak Yop. Pak Yop bekerja sebagai pemandu lori di sebuah industri logistik. Nama company tidak perlu didedahkan kerana tak menyumbang apa-apa pun dalam cerita ni, hanya sebagai asbab saja. Bila kita katakan kerjaya logistik, secara tak langsung, Pak Yop sudah terlibat dengan banyak laluan-laluan jalan raya dalam Malaysia ni. Siang ke, malam ke, terang ke, gelap ke, rata menggerutu, panas sejuk, dan yang paling penting di sini, tidak terkecuali juga, Pak Yop pernah melalui liku-liku gangguan jin syaitan, sama ada seram ataupun seram-seram lucu katanya. Oleh sebab demikian, malam ini Pak Yop akan berkongsikan dua kisah, iaitu gangguan jin syaitan yang bersifat seram dan juga gangguan jin syaitan yang agak lucu kesudahannya. Saya gelak dulu. Mari kita tumpukan dahulu pada salah satu kisah pengalaman gangguan seram yang beliau pernah alami. Malam tu, Pak Yop ditugaskan untuk menghantar barang-barang daripada lokasi A kepada lokasi B. Pak Yop tak nak sebut nama company pelanggan tu. Antara laluan yang perlu dilalui pada waktu ketika ini adalah di laluan jalan yang menghubungkan Bandar Kulai dan juga Kota Tinggi Johor. Bukan di sini lokasi untuk menghantar barang. Maksudnya, Pak Yop kata laluan di situ saja yang terlibat sepanjang perjalanan untuk menghantar barang-barang pelanggan ni. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Walaupun Pak Yop memandu lori sorang-sorang, dia tak ada masalah pun. Dia biasa sangat. Bukan baru setahun dua tahun memandu lori, dah berbelas tahun pengalaman Pak Yop. Kalau setakat memandu 2, 3, 4, 5 pagi tu, perkara biasa dah bagi Pak Yop. Ketika melalui jalan Kulai Kota Tinggi ni, memang sedia maklum banyak cerita yang Pak Yop dah dengar daripada bualan mulut orang lain. Macam-macam cerita, macam-macam gangguan yang Pak Yop dah dengar. Sepanjang kerjaya Pak Yop sebagai pemandu lori, dah banyak kali juga tahu Pak Yop ni lalu dekat jalan Kulai Kota Tinggi. Alhamdulillah, tak pernah pun sekali kena kacau. Hanya cerita-cerita kabar angin saja. Walaupun begitu, tidak sedikit pun Pak Yop berfikiran untuk memandang sinis dengan semua cerita-cerita ni. Walaupun hanya kabar angin, kita tetap juga kena hormat. Respek sikit, brother. Jangan cakap besar. Itulah pegangan Pak Yop. Sambil Pak Yop memandu, mendengar lagu dan melayan fikiran, tiba-tiba Pak Yop ada terdengar tahu satu suara. Nada suara yang seakan-akan seperti seorang perempuan. Suara tu lebih kurang macam ni bunyinya. I, 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 I. Ha. Pak Yop tulis macam tu. Dia tulis I, 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 I. Ha. Atau dengan erti kata lain, cuba dengar bunyi contoh ni.
Mungkin bunyinya lebih kurang sama dengan gaya tulisan kiriman Pak Yop. Cuba korang dengar. Masa ni Pak Yop tak berapa pasti. Mungkin suara daripada radio agaknya. Jadi dia buat endah tak endah. Lama kelamaan, semakin kerap berulang-ulang bunyi suara perempuan yang sama. Pak Yop tegakkan badan seolah-olah macam dia dah mula ambil serius dengan bunyi suara tu. Langkah pertama yang Pak Yop ambil, dia tutup switch off power radio. Keadaan menjadi senyap selepas tu. Tak ada bunyi apa-apa pun. Agak lama juga Pak Yop tunggu. Tunggu. Masih lagi tak ada bunyi suara perempuan tu. Pak Yop beranggapan, sahih, ini memang bunyi daripada radio tadi. Baru sahaja Pak Yop nak bertindak untuk hidupkan semula power radio, tiba-tiba nada suara perempuan tu datang kembali. Pak Yop terkesima sekejap. Sungguh-sungguh ni, ni memang benar ni. Ini memang petanda gangguan jin syaitan dah bermula. Tak disangka-sangka, sepanjang pengalaman Pak Yop melalui jalan kulai Kota Tinggi ni, hari ini, pagi buta ni, kali ini, akhirnya giliran beliau kena ganggu dengan jin syaitan. Tak jangka pun gangguan jin syaitan datang tanpa dijemput. Seperti biasa, Pak Yop buat tak layan. Dan tak kaulah nak melalak ke, nak minta tolong ke, nak menyanyi ke, itu engkau punya pasal. Cumanya, nama pun sifat manusia, sikap untuk ambil tahu mesti akan ada. Dalam diam-diam, anak mata Pak Yop ni masih lagi melihat sekeliling. Dia tengok sekeliling. Melilau-lilau mata dia mencari daripada mana datangnya bunyi suara perempuan tu. Sebab dah lama sangat ni. Selalunya kejap-kejap dia gangguan tu kan. Tak adalah lama sangat macam ni. Sedang tekun mata Pak Yop mencari-cari daripada mana hadirnya bunyi tu. Sekali lagi, Pak Yop terkejut ibarat macam nak tercabut jantung Pak Yop. Rupa-rupanya selama ini Pak Yop tak perasan pun, dekat sebelah pintu penumpang di bahagian bucu tingkap, di situ ada sepasang kepala sedang mengintai daripada luar tingkap pintu tu. Pada mulanya hampir terbabas jugalah lori Pak Yop ni sebab terkejut punya pasal bukan nampak kesemua muka kepala tau. Pak Yop hanya nampak kepala, rambut dan mata saja. Mulut ke bawah tak nampak. Kepala perempuan tu mengintai hanya separuh muka saja. Bayangkan. Mengucap panjang Pak Yop, astagfirullahalazim. Kini dia sudah tahu daripada mana datangnya suara tu. Gangguan penampakan kepala kali ini memang buat iman Pak Yop agak tercalar sedikit. Perasaan takut tu memang ada, memang ada. Yelah kan, engkau tu tengah mengintai aku. Engkau tu tengah tenung je muka aku. Lama pula tu, tak hilang-hilang. Antara sebab kenapa Pak Yop agak sedikit takut kali ini. Kasar gangguan kepala ni. Muka tu bukan sama-sama tau korang semua. Memang sangat-sangat jelas separuh kepala perempuan tu dekat tingkap. Pak Yop betulkan gaya pemanduan lorinya yang tadinya agak tidak lurus, agak tersasar sikit. Dia kena atur semula emosi dia supaya lebih bertenang. Tugas dan kerja tetap perlu diteruskan. Pak Yop tahu dan sedar penampakan kepala tu boleh menyumbang kepada kemalangan yang di luar jangka. Silap sikit, lori ada peluang untuk terbabas. Pak Yop teruskan memandang depan. Adalah juga dia toleh sikit nak tengok dekat cermin pintu penumpang tu. Aduh, masih lagi ada kepala mengintai. Kepala tu tengok je Pak Yop. Lama kelamaan, bila dah semakin hampir dengan simpang tiga utama, menunjukkan sudah sampai penghujung jalan kulai Kota Tinggi. Alhamdulillah,
Payub menarik nafas lega. Penampakan kepala perempuan yang separuh tadi sudah tidak kelihatan lagi. Payub memberhentikan lori dia sebentar. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang. Dia nak pastikan adakah kepala tu betul-betul hilang. Memang tak ada dah. Dah tak ada dah kepala tu. Perjalanan diteruskan tanpa sebarang gangguan yang sama lagi. Walaupun dah banyak kali lalu dekat Jalan Kulai Kota Tinggi, tapi ini kali pertama Pak Yuk menjadi mangsa gangguan di jalan berkenaan. Jalan Kulai Kota Tinggi. Sila catit. Korang pernah lalu ke jalan ni? Silap hari bulan, mungkin itu antara punca kenapa kemalangan boleh berlaku. Pak Yuk berharap barang sesiapa yang melalui jalan yang sama selepas ini, jangan mudah terkejut kalau kena gangguan jin syaitan. Cuba kawal diri, cuba kawal emosi kita supaya selamat dalam mengawal kenderaan kita. InsyaAllah, semoga dipermudahkan perjalanan dan pemanduan kita semua. Baik, sekarang kita beralih pula kepada pengalaman Pak Yuk diganggu jin syaitan. Tapi agak lucu kejadiannya. Kita dengarkan. Masa tu malam, dalam jam pukul 11:30 malam, lebih kurang macam tu lah. Waktu ni Pak Yuk perlu melalui jalan dalam, jalan kampung dekat Negeri Sembilan. Nama jalan tu Pak Yuk kata tak berapa nak ingat dah sebab cerita lama. Yang Pak Yuk tahu, yang Pak Yuk ingat, jalan tu jalan kampung. Kiri dan kanan jalan tu semua pokok kelapa sawit. Jadi dah nampak pun jalan kampung. Kalau pukul 11 atau pukul 12 malam, memang dah lengang, gelap, tak ada lampu jalan. Susah nak nampak kenderaan yang lain jalan pada waktu ketika jam pukul 11-12 malam ni. Macam biasalah, Pak Yuk kalau memandu lori, kalau dah lengang, kalau dah bosan tu, dengar lagu, buka tingkap, hisap rokok gudang garam. Masa ni bawa lori pelan je. Sebab tengah hisap rokok lah katanya. Entah macam mana, di hadapan Pak Yuk ada sehelai kain putih atas jalan raya. Kain putih ya? Tak ada benda lain tau. Kain putih saja. Pak Yuk pun langgar je lah. Kain je kan? Langgar je lah. Takkan nak mengelak pula. Tak lama selepas tu, ada lagi kain putih dekat atas jalan raya. Kain putih lagi kata Pak Yuk. Mungkin tadinya ada lori kain kot yang lalu dekat jalan tu. Kemudian, pemandu kenderaan tu tak perasan ada kain terbang jatuh atas jalan raya agaknya. Pak Yuk husnuzon, fikirkan macam tu. Buat kali kedua, Pak Yuk langgar je lah kain putih dekat atas jalan tu. Lagi sekali dia langgar. Seleng beberapa saat kemudian, buat kali ketiga, ada lagi kain putih atas jalan. Semakin kuat andaian Pak Yuk. Confirm, ini confirm, jelas-jelas confirm. Memang tadi mesti ada lori kain lalu dekat jalan sini. Pak Yuk tak ada pilihan lain. Langgar je lah buat kali ketiga. Daripada kejadian tu berulang-ulang, berulang-ulang. Nampak lagi kain, langgar. Nampak lagi kain putih, langgar. Nampak langgar, nampak langgar. Mungkin dalam 7 atau 8 kali jugalah Pak Yuk langgar kain putih atas jalan. Tidaklah sehingga, tuan-tuan dan puan-puan, kain putih yang berada di depan lori Pak Yuk sekarang ini, Pak Yuk mengambil keputusan untuk berhenti sekejap depan kain putih tu. Lampu lori betul-betul tengah suluh, terang benderang dekat kain putih atas jalan tu. Lagipun dalam waktu ketika ini tengah lengang. Tak ada kereta lain, tak ada kereta. Pak Yuk perhatikan je kain tu. Pak Yuk perasan tau. Kenapa kain putih yang pada awal pertamanya tadi, kain putih tu bersih dan elok je kain dia. Kain putih yang pertama, yang tadi, Pak Yuk langgar kali pertama tadi, elok je kain dia. Tapi semakin berulang-ulang dia langgar, kain tu semakin lusuh, semakin kotor dan semakin koyak. Logiklah sikit. Bukan kesepatutnya kain yang dia langgar tu adalah kain yang berbeza-beza. Kan? Sepatutnya macam tu lah kan? Kenapa kain yang berada di depan lori dia sekarang ini seolah-olah
adalah kesan daripada kain-kain yang dia langgar tadi. Adakah kain yang dia langgar daripada awal tadi sampai sekarang ni adalah kain yang sama? Pak Yop masuk gear, tekan minyak, lantak situ dia langgar juga kain yang berada di depan dia. Memang kain tu dah teruk, dah kotor, dah koyak rabak. Kalau dah dilanggar banyak kali, memang boleh jadi koyak macam tu tau. Ini lori yang Pak Yop bawa ni lori besar, bukan lori kecil. Setiap kali langgar kain, berbaris lagi 6 lagi tayar dekat belakang nak lenyekkan kain yang sama. Kalau 9 kali kita langgar, ni 9 kali. Bukankah dah 54 kali tayar lori dah lenyekkan kain tu? Maunya tak koyak rabak. Ha, kan betul tak cakap saya, 54 kali langgar kain yang sama, maunya tak koyak rabak. Pak Yop pun langgar kain tu mengharapkan supaya udah-udahlah, letihlah nak langgar kain-kain ni. Silap hari bulan boleh sangkut tahu dekat tayar belakang, boleh mengundang bahaya sebenarnya. Tiba-tiba setelah Pak Yop melewati beberapa meter di hadapan, Pak Yop nampak lagi sekali kain yang ke-10. Bukan berada di tengah jalan tau. Tetapi kain yang ke-10 ini sedang dipakai oleh sesuatu makhluk yang seakan-akan manusia, yang sama persis seperti kita gelarkan sebagai Akak Pontianak. Ya benar, Pak Yop kata kali ini ada Akak Pontianak berada di tepi jalan, seakan-akan sedang menantikan kedatangan lori Pak Yop. Namun begitu, kewujudan penampilan Akak Pontianak tu sedikit pun tidak menakutkan kejantanan Pak Yop. Atas sebab saya gelak dulu. Pak Yop kata kain Akak Pontianak tu teruk tau, koyak rabak. Memang sama macam kain las yang Pak Yop langgar atas jalan tadi. Korang nak tahu apa reaksi Pak Yop? Pak Yop secara spontan, dia perlahankan lori dia sambil dia memandul lori. Sambil tu juga dia gelakkan Pontianak tepi jalan tu. Korang ajar punya Pak Yop. Kalau ya pun Pak Yop, tunjuklah sikit sikap simpati pada Akak Pontianak tu. Pak Yop dah lah langgar kain dia. Sian dia Pak Yop. Tak tahulah, kata Pak Yop, mungkin kebetulan agaknya kain Akak Pontianak tu lusuh dan koyak rabak agak-agak je lah. Tak ada kena-mengena dengan lori yang lori dia langgar tadi tu. Tapi kan, tapi ada lagi. Tapi Pak Yop perasan tau, dekat kain tu macam ada kesan tayar lori dia. Alah, udahlah. Suka hati korang lah nak fikir apa pun. Masing-masing ada pendapat. Udah. Aduh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Yop kata, bukan dia sengaja nak gelakkan benda tu. Semua secara spontan, tak sengaja. Saya yang bercerita ni pun tak sengaja. Bukan saja-saja benda lawak, kita gelak lah. Pak Yop kata lagi, kalaulah benda tu boleh tengok cerita janggut dalam kisah seram malam ni, Pak Yop nak sampaikan pesanan untuk berdamai. Pak Yop minta maaf banyak-banyak ya, Kakak Pontianak. Jangan simpan dendam dengan Pak Yop tau. Baiklah, itulah sahaja kisah daripada pengalaman Pak Yop sepanjang kerjaya beliau selaku pemandu lori logistik. Pak Yop kata, terpulalah kepada para penonton. Betul, saya pun cakap, terpulalah kepada para penonton. Nak percaya pun boleh, tak percaya pun, nantak situ, tak ada masalah pun. Asalkan Pak Yop berpuas hati dapat berkongsikan pengalaman beliau dengan kita semua. Ingat je, saudara dan saudari semua, perkara yang pelik-pelik tidak mustahil boleh berlaku. Wallahualam. Terima kasih kepada semua yang menonton. Bagi yang belum subscribe, beri ingatlah bahawa subscribe itu adalah percuma. Tidak perlu bayaran pun, free je. Mungkin dengan asbab, kalau korang semua tekan button subscribe, like dan juga sharekan kisah ni, manalah tahu rezeki korang akan lebih luas lagi. Wallahualam. Rezeki itu kan adalah rahsia Allah SWT. Saya hanya ucapkan, saya dahulukan ucapan terima kasih dan doakan yang baik-baik je untuk korang semua yang menonton dan juga tekan button subscribe. InsyaAllah kita akan bersua dan bersiar kembali dengan kiriman pengirim yang seterusnya di dalam
kisah seram alam jin. Kejap. Lupa pula. Korang nak tak kalau saya buat rakaman live sambil bercerita kisah-kisah seram nanti? Sambil kita beri cerita, kita boleh bersembang-sembang macam kawan-kawan. Nak tak nanti saya buat live? Tak apa, nanti kita discuss, kita berbincang dalam forum komuniti nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Syukur alhamdulillah. Pak Yu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasaran.